السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون وأعبد الله ولا تشركوا به شيئا Allah berfirman innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ada di dalam surat An-Nisa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin mengampuni dosa-dosa yang lain walaupun itu dosa besar sekalipun apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Tapi kalau syirik harga mati. Betapapun banyaknya amal kita, walaupun bahkan kita sudah berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi kita berbuat syirik, bisa saja amal kita gugur. Habibi musyayyidan unma ilaihi. Materi yang disampaikan ini bagus ya, karena hari ini kesal sekali di utama di lingkungan saya itu hal-hal seperti ini masih banyak sekali dirasakan ataupun masih melekat di masyarakat terutama di lingkungan saya. Secara jadi masih banyak yang perlu dikaji ataupun diperdalam lagi tentang masalah ini. Terus hari ini kebetulan tidak ada sesi tanya jawab, jadi mungkin apa yang masih mengganjal ini masih belum tersampaikan. Dan mudah-mudahan di kesempatan lain ada kajian-kajian lagi terutama dari Kasmi. Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada MC yang telah mengizinkan saya untuk berbicara di depan ini. Yang pertama, saya mewakili daripada rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya yang mengikuti dari seminar keislaman dari Hasmi ini. Ya. Yang pertama, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Hasmi, himpunan Ahlus Sunnah untuk masyarakat Islami. Dan kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Hasmi yang telah memberikan ilmu yang banyak kepada kami dalam seminar keislaman Stadium General bersama Al-Ustaz Muhammad Fadli Haidar FPDI. Dan kami juga meminta kepada Hasmi untuk bisa lebih menyebarluaskan dan mengajak dan mendakwahkan bukan hanya saja di media sosial tetapi juga kepada majelis-majelis taklim yang ada di sekitaran Kabupaten Majalengka ini dengan tujuan berdakwah dengan besar-besaran, yaitu kami meminta seperti itu karena mungkin dari sekarang saja ya alhamdulillah kita sudah mulai banyak, tetapi kita ingin lebih mengenalkan gitu untuk Hasmi. Dan juga kita juga sangat berbahagia, kita sangat gembira dengan adanya Hasmi di Majalengka ini. Kita lebih banyak termotivasi, kita lebih banyak ilmu yang telah diberikan oleh Hasmi.
Dan kita juga mendoakan kepada Hasmi, semoga Hasmi tambah jaya dan lebih dikenal oleh kalangan umat, bukan hanya saja di Majalengka, bukan saja hanya di Jawa Barat, tapi di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan dalam mewakili teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang ada di sini, yang telah mengikuti seminar keislaman Stadium General bersama Ustaz Muhammad Fahmi Haidar dan juga Forum Hasmi Jawa Barat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Sahabat Hasmi. Siapa kita? Sahabat Hasmi. Kita Islam sampai mati. Takbir. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.